Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua. Ah, video yang semalam tuh sedikit menguras emosi ya. Jadi kelanjutan keributan lah. Apa namanya? Kelanjutan siapa dan bagaimana ceritanya dengan admin para pejuang LDR ini ya. Kenapa jadi panjang? Ini dia ceritanya. Cerita tentang urusan kita berdua dulu ya. Oke. Di sini dia mengklarifikasi di akun admin para pejuang LDR. Oke. Jadi dia bilang terkait postingan ini saya dapat dari Resi Tanjung. Dalam video ini saya nggak tahu siapa pemiliknya. Ya saya tahu pemiliknya Reksi. Di sini tiba-tiba dia komen kentalkan saya. Wajar dong saya balas di DM bukan di komentar. Gitu ya. Tolong buktinya kalau aku ada ngantal-ngantalin di komentar ya. Oke, Arinda. Kalaupun dia memang mau dihapus videonya, tinggal bilang. Ya, dan di sini juga saya pakai watermark itu seizin dari Reksi. Padahal di situ si Reksinya cuma bilang silahkan dipostin. Oke, tidak ada suruhnya kasih watermark. Kalau ada si Reksi juga bertanggung jawab nanti sama saya ya. Dear buat Anda saudara, bilangkan aku ya kan. Mantap bosku, 2% yang membenci akun saya, followersmu gak akan pusing saya karena ada 98% yang care dengan akun ini. Who is care sama akunmu? Sukses buat karir Anda, terima kasih banyak. Jangan sempat sedikit Anda kena konten yang buat rugi karir Anda. Anda sudah mencuri, mengancam. Ini gila, gila. Saran saya juga jangan semua keadaan itu dijadikan konten ya. Hey, saya buat konten itu karena Anda maki-maki saya. Anda mencuri konten saya. Ya saya up dong. Saya diam. Ya mungkin. Jadi bilang dia sukses buat karir Anda, terima kasih banyak ya. Tak mana pun dibacaan ini. Jadi dibilang cari bahan yang nggak menyakitin orang lain. Gimana ceritanya cari bahan nggak nyakitin orang lain? Kau nih DM aku ngantal-ngantalin. Kalaupun memang aku ada ngantal-ngantali di komentarmu, rasaku wajar, namanya kau pencuri. Wajar lah, kena kental ya. Jadi saya diam, nggak mau berkor-kor kayak Anda. Karena cukup followers lama saya yang tahu. Dan setelah saya sudah tahu semuanya, saya langsung hapus postingan itu. Sampai sini sudah bisa kalian menilainya ya. Sukses bro, terima kasih bro. Ya itu nanti akan ku masukkan bacaannya di layar. Walaupun jadi ini lanjut. Tidak perlu membenarkan diri saya dan rekan saya benar. Siapa rekan Anda? Anda sendiri. Karena menanggapi hal begitu sama aja kami seperti Anda. Wow. Kalau salah dengan postingan kami, DM aja, bagus-bagus. Nggak pernah kental-kentalin, kentalin balik, marah dan buat konten. Menurutmu, kau sudah mencuri konten orang terus kena kentalin, ya marah lah, tapi bukti aku ngantalin ada nggak? Nah, kalau aku bilang aku nggak punya buktinya. Tapi kalau kau punya bukti, silahkan lah. Hidup Anda penuh dengan konten, saudara, kami tahu. So pasti dong, karena saya adalah orang-orang yang berpikir untuk produksi, produktif. Gimana caranya menghibur teman-teman, menghibur orang-orang. Kalau kamu kan, bukan kamu, Anda. Anda kan tidak punya skill ya, selain membuat watermark ya. Tapi mungkin dengan cara begitu Anda cari makan. Saya cari makan kerja, itu rezeki sampingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ya. Ya dan harus Anda pahami kami nggak akan menindak apapun yang Anda buat biar orang yang balas. Bukan kita-kita. Mak, orang kau suruh balas. Hei, memang orang kau suruh balas karena di chat muncul nantilah ya. Ada memang kau suruh orang-orang untuk di chat grupmu itu kau bilang tolong report. Ada. Ada memang kau suruh itu. Nggak sekarang tapi nanti tinggal jadi penonton kami di sini. Ya, dan video ini akan sampai ke seluruh Indonesia ya.
Pasang surut itu biasa, suka nggak sukanya itu risiko, jatuh dan bangkit itu biasa bagi kami broku. Awas Anda terjatuh. Terima kasih banyak atas masukannya. Udah dua kali kok kasih masukan. Lanjut. Klarifikasi dari dia. Kenapa pakai watermark akunmu? Kenapa nggak kau cari tahu dulu sebelum memposting? Oke, di sini saya jawab, dia bilang. Satu, di sini udah dapat silakan posting min. Berarti saya sudah dapat izin. Ya, di sini saya tahu dalam video itu Rexy yang kirim saya. Di sini juga udah jelas, ya udah dapat izin. Postingnya posting. Tapi tidak menggunakan watermark. Paham? Paham enggak, oh? Watermark. Tahu kok watermark? Carilah di Wikipedia. Di Wikipedia ada enggak? Di Google, Google. Kau carilah. Kalau kau enggak tahu, salah ya. Makanya kau punya karya biar tahu kau watermark itu apa. Akun ini bukan akun ini paling lucu nih. Akun ini bukan Intel, cari tahu siapa yang dalam video itu. Sejak kapan Intel ada ngakun bikin akun? Kan gak mungkin akun ini aku kan gak mungkin ada Intel Instagram Intel ya. Twitter Intel, YouTube Intel. Aduh, muncul aku kumpul lucu kali kok. Gak mungkin lah. Ada aja kok namanya Intel itu intelijen, rahasia sifatnya. Jadi karena bukan narapidana kan dalam video itu katanya. Itu hanya konten berhubungan dengan arisan yang saya posting. Nah, di sini karena berhubungan masuk akal jadi saya posting di akun saya. Isimu tentang info TNI Polri itu biomu. Cuma udah kau hapus. Tapi kau bilang sini berkaitan dengan arisan. Apa hubungannya dengan arisanmu? Memang kau siapa? Ya, kasus-kasus orang kenapa kau yang sibuk gitu ya. Kan kau yang enggak kalau kau yang bermasalah wajarlah rasaku. Tapi masalahnya itu harus kalau kau bermasalah itu pakai akun pribadi, bukan akun-akun paid promote kayak kau ini, akun-akun pencuri kayak kau ini. Gitu. Paham kau sampai sini? Enggak paham juga enggak ngerti lah aku. Sampai ilmu ke situ. Lanjut. Iya bro, tahu medan keras bro, tahu. Ya, jadi wajar medanmu dibalas dengan medan juga wajar bro, kan? Alah, banyak cerita gue. Karena belum kau terjatuh, jadi suka mau buat konten bro. Bukan masalah jatuh nggak jatuh, gue nih apa dibilangnya? Entahlah, nggak ngerti aku nih pola pikir ini. Jadi gue tuh emang manusia yang paling otak gue bebal kali ya. Ya, otak gue bebal. Saya cuma mau mengingatkan hati-hati broku, hati-hati. Enggak takut aku. Aku tetap hati-hati. Kita berhadapan nih. Ya, Mbak A, kita sedang berhadapan, ya. Kita aku panjangin nih sampai panjang lebar, ya. Jadi bukan Tuhan aku nih, bukan enggak bisa kami menggurui kami di sini. Kami diam, bro, kalau itu untuk mau cari makan enggak apa-apa, bro, lanjutkan. Maaf, kan aku bilang aku cari makan kerja. Oke. Pertama, secara logika aja lah. Apa sih yang nggak marah konten yang curi? Nah, kalau kau kan kebiasaan mencuri, jadi kau nggak tahu rasanya kayak mana. Kau kan nggak pernah bikin konten, gitu. Jadi emang kau nggak pernah merasakan gimana rasa sakit hatinya dicuri, gitu. Nah, terus yang ku kenapa ini bisa jadi kepanjangan sampai bakal melebar sekali, ya? Melebar ini bakal kubuka siapa kau? Apa tindakan-tindakan yang pernah kau lakukan selama 2018 nah. Hey, dari 2018 sampai 2020 jangan ego 2 tahun go. Mulai dari kasus mengaku ibu Persib, tolong dibuktikan, mengaku dokter gigi, nge-share video dewasa di grup, salah transfer donasi, membuli orang, memviralkan orang. Wow, betapa Anda jahatnya. Mbak A, Firaun saja mungkin, wow, segan melihat Anda. Ah, itulah. Lanjut ke part 2 ya. Thank you.